Ini jenis apa bang? Port system. Merek? Exlim. Exlim. Banyak dipakai orang nih bang? Banyak. Kalau untuk para driver gimana bang? Spare-spare? Cocok ya. Simple, enak dibawa kemana-mana. Oke. Ini dia kepulang. Ini baru bang ya. Kebuka baru tadi ya. Ini. Cadangan kepalanya sama kabel USB. Oke. Apa tadi bang? Kepala cadangan? Kepala cadangan ya, cartridge cadangan ya. Oh. Bukan kepala orang ya. Ini bang? Iya. Oh bisa diganti, ada dua ya? Sudah ada dua. Terus? Oke. Nih tinggal tarik aja ya. Gak ada yang diputer-puter, gak ada yang harus diapain, iya. Tinggal tarik. Oke. Ini sedikit tinggal dari sini, ini karetnya. Mana bang? Oke, dari samping dari sini. Oke. Ya, ini juga yang baru bang ya. Ini si baru nih. Tinggal diisi dari sini. Isinya jangan penuh-penuh. Abang bilang juga ya, segini aja yang isi. Coba bang, semana pun nih bang ya. Nampak? Oh, gak usah penuh separuh aja bang ya? Separuh aja, setengah aja diisi. Oke. Kalau misalnya masih baru, ditunggu sekitaran 3-5 menit baru bisa dipakai. Ini kalau misalnya udah tradisi, langsung dipakai juga, gak masalah. Segelnya nih, kita copot aja ya. Ini segelnya bang ya? Segelnya. Oke. Untuk hidupinya, dia 5 kali dipijit. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ganti wattnya, dia 3 kali dipijit. 1, 2, 3, sampai kedip. Nah, dia bisa dipijit. Dia gak bisa turun tapi dia bakal reset ulang. Cuman gak usah diatur juga, gak masalah. Boleh sekali lagi bang, sekali lagi. Coba. Apanya tuh? Awalnya gimana tadi, cara ngidupinya, kemudian wattnya. Oh, untuk... ada. Hidupinya 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ganti wattnya, dia 3 kali. 1, 2, 3. Sampai kedip kayak gini, tinggal dipijit aja sekali-sekali. Cuman gak usah diatur juga, gak masalah, karena dia udah smart chip. Abang masukin cartridge-nya, dia langsung detect berapa watt. Ini kan 9 watt nih. Ketika dimasukin dia langsung 22. Oh, dia langsung masuk smart chip. Itu dia. Terus dia bisa dipakai dengan cara auto puff tanpa dipijit, tinggal disedot ataupun pakai tombol. Cuman lebih enak tinggal tarik sih. Itu apa tadi bang? Nih ada airflow, tujuannya biar supaya tarikannya mau padat atau ringan. Kalau dia ke bawah, terbuka semua 3 lubang itu ringan, tutup satu lubang agak berat, tutup satu lagi dia lebih berat. Kalau tutup semua jangan pernah, karena dia bisa cepat gosong. Itu dia. Udah, kalau pengecasan 30 menit, posisi di charge cartridge dicabut. Terus kalau misalnya mau di charge, kalau mau tidur, cartridge sudah dicabut. Oh, ini dicabut bang? Dicabut. Namanya cartridge ya? Ini namanya cartridge. Oh, itu wajib dicabut? Wajib dicabut. Ngecas jangan pernah ditinggal tidur. Jangan pernah ditinggal tidur. Oke. Berapa lama bang ngecas ini bang? 30 menit aja. 30 menit. Kalau mau tidur, cartridge dicabut. Dalamnya ini sering-sering dibersihkan kalau dipakai-pakai tisu atau apa gitu. Oke. Waktu ngecas kita cabut juga ya bang? Cabut juga, indikator baterai ada di sini. Oke. Di atas. Tapi kondisi mati ya bang ya? Kondisi mati. Kalau misalnya mau disimpan, lebih bagus dimatikan biar nggak kepijit-pijit. Nanti takutnya gosong. Dah, itu aja. Sistem ngecasannya bang? Tap sih. Coba ada kabel ya? Di sini tercuang. Itu dapat. Ada. Dapat juga. Dari sini aja langsung coba bang. Ambil. Udah disegel itu. Oh, udah segel ya. Pakai tap sih. Seperti biasa. Terus? Nah, ngecas deh. Oh, itu ngecas ya? Iya. Dah, okay. Itu aja sih bang. Kalau untuk bagi perdana gimana bang? Ini sarannya bang? Sebenarnya ya sama kayak mana bilang ya? Kalau untuk perdana, cara nariknya aja sih. Jangan sama kayak rokok, dia cukup di mulut aja. Jangan langsung ditarik ke dalam tenggorokan. Biar supaya nggak batuk. Itu aja. Cuman kalau misalnya batuk tuh biasa, wajar. Soalnya pertama-pertama kan. Itu aja sih sarannya. Kalau untuk wattnya berapa bang? Untuk perdana? Ini otomatis? Ini otomatis. Otomatis ya? Masuk cartridge otomatis. Cocok untuk driver, para supir cocok nih bang ya? Cocok lah, simple, gampang dibawa kemana-mana, gampang disimpan. Oke.